Dakwaan rasuah serta penyalahgunaan kuasa melibatkan pegawai imigresen akan disiasat secara tuntas. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kekecohan yang berlaku di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur baru-baru ini. Beliau turut memuji usaha-usaha yang sedang dilakukan Jabatan Imigresen bagi memastikan ketirisan tidak berlaku secara berleluasa. Cuma ada beberapa mungkin ada beberapa masalah, kita adakan siasatan untuk perbaiki atau kalau ada kesilapan akan ambil tindakan yang wajar. Saya cuba teliti langkah-langkah diambil setakat ini dan saya lihat memang immigration buat respon yang sangat baik, yang positif. Yang kita harus kenal pasti ialah beberapa kelompok kecil yang masih tidak mampu membawa perubahan, termasuk berdepan dengan beberapa tuduhan. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan mengejut ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambahnya, terdapat beberapa penambahbaikan perlu dilaksana segera bagi memantapkan pengoperasian di pintu masuk negara.